Salam higher than ever. Hari-hari ini kita tahu bahwa Tuhan punya destiny yang sangat tinggi. Tuhan mau bawa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk setiap anak-anaknya higher than ever. Dan salah satu burung yang sangat-sangat terbang tinggi adalah Raja Wali. Burung Raja Wali juga melambangkan daripada Allah Bapa sendiri. Dialah burung yang selalu ada di tempat tinggi, terbang sangat tinggi, melatih anaknya untuk selalu ada di tempat ketinggian. Mari ada satu ayat di dalam Alkitab yang berkata dan menceritakan tentang burung Raja Wali. Di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam hidup ini betapa banyak orang-orang yang cepat sekali lelah. Bahkan berapa banyak yang menjadi lesu pada waktu dia bangun pagi. Dan dia berkata, kenapa mesti kerja? Kenapa mesti mengasuh anak? Kenapa mesti ada beban yang banyak? Tetapi saya mau berkata, ada jaminan kekuatan, ada pembaharuan kekuatan kalau kita menanti-nantikan Tuhan. Dan banyak orang berpikir bahwa menanti-nantikan Tuhan hanyalah sekedar istirahat atau sekedar berdoa, sekedar merenungkan firman. Tapi kata aslinya sangat luar biasa. Saudara, kata asli dari menanti-nantikan Tuhan dari dua akar. Akar yang pertama adalah tali tiga lembar yang dipilin menjadi satu. Atau di dalam bahasa kita dikelabang menjadi satu. Saudara, dan pada saat itu tali tiga lembar ini harus sabar bergantian. Anggap saja ada hijau, ada merah, ada kuning. Satu langkah hijau, satu langkah kuning, satu langkah merah. Dan terus bergantian dengan sabar. Seringkali kita tidak pernah sabar dengan proses Tuhan dalam hidup kita. Dan kita berpikir, kapan kita higher than ever? Dan kita marah. Saudara, tetapi saya mau berkata, tiga hal itu adalah hidup kita, keluarga kita atau sesama manusia dan Tuhan. Tiga aspek ini harus dipilin jadi satu. Dan seringkali itu memproses kita, mendidik kita, merubah kita, menjadikan kita higher than ever. Ada seseorang yang kemudian terkenal sekali karena memiliki rumah sakit untuk memulihkan mereka yang kena trauma, mereka yang bisu tuli, mereka yang bahkan kena stroke, mereka yang mengalami hal-hal yang sangat ekstrim. Dan dia disebut profesor, dan dia disebut orang yang paling sukses dan menangani semuanya itu. Kalau kita melihatnya, betapa dia menjadi orang yang higher than ever. Tahukah saudara, itu dimulai pada waktu dia melihat seorang anak. Dia seorang suster, bukan seorang yang pandai. Dan tiba-tiba dia lihat seorang anak, kedua orang tuanya meninggal seketika di dalam sebuah kecelakaan. Anak ini adalah saksi hidupnya. Dia melihat bagaimana di depan matanya kedua orang tuanya meninggal. Sejak hari itu anak ini tidak punya kekuatan untuk hidup. Bahkan tidak punya kekuatan untuk bicara. Tidak punya kekuatan untuk bergerak. Anak ini menjadi seperti makhluk yang mengerikan. Mati perasaannya. Mati pikirannya. Diam dan beku. Dan bahkan dia harus disuapin. Harus dimandikan. Harus ditidurkan. Dan kalau dia sudah duduk, dia tidak akan berubah sama sekali. Kalau dia sudah berbaring, tidak akan berubah sama sekali. Dia seorang perawat. Dan dia melihat itu, dia tidak tahan. Dia menangis. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan anak ini. Tapi kesabaran. Tapi kasih. Tapi doa. Sanggup merubahnya. Dan kemudian dia memutuskan setiap hari, dialah yang memandikan anak ini. Dan waktu dia memandikan, dia menyanyi. Pada waktu dia menyisir rambutnya, dia mengucapkan doa. Dan dia setiap kali dia tinggal anak ini, dia taruh satu permen atau satu coklat di pinggir
dan dia berkata, makan ya sayang. Hari pertama tidak terjadi apa-apa. Bahkan sampai 5 hari tidak terjadi apa-apa. Tapi dia tidak berhenti. Dia tetap taruh itu di situ. Dia tetap sisir dan memperkatakan doa. Dia tetap memandikan dengan menyanyi. Dia tetap memeluk. Dia tetap mencium. Dan di hari ke-7, tiba-tiba pada waktu dia menengok tidak memberikan makan siang, dia kaget. Permen itu sudah dimakan oleh anak ini. Dia taruh lagi buat sore. Dan kembali itu hilang. Itu habis dimakan. Saudara, membutuhkan 1 tahun untuk anak ini bicara. Membutuhkan 2 tahun untuk akhirnya anak ini benar-benar pulih. Dan anak ini akhirnya menjadi juga seseorang yang mengejar, yang sekolah, dan akhirnya bersama-sama mereka mendirikan rumah sakit khusus untuk mereka yang mengalami trauma. Dan mereka menjadi orang-orang yang berhasil higher than ever. Tapi itu tidak terjadi sesaat. Lewat sebuah proses kesabaran, menanti-nantikan, artinya dipilih. Bagaimana kita sabar dengan Tuhan, sabar dengan diri kita, dan sabar dengan sesama. Apakah kita mau untuk melewati proses itu, membuat hidup kita higher than ever? Kata asli dari dinanti-nantikan atau menanti-nantikan adalah diukir. Dan saudara tahulah proses mengukir. Kalau saudara mulai berbicara tentang mengukir, suka tidak suka kita akan bertemu dengan benda yang tajam, yaitu pisau berbagai ukuran. Maka sesuatu dari kayu itu akan dicongkel, dibuang. Saudara, mengukir adalah proses pemotongan, proses mencongkel, proses membuang. Seringkali dalam hidup kita, kita tidak pernah mau melihat bahwa di dalam hidup kita ada banyak yang harus dibuang. Mungkin itu kesombongan kita, mungkin itu keegoan kita, mungkin itu kemarahan kita, bahkan mungkin hobi kita, bahkan mungkin pacar kita yang menghambat pelayanan. Dan hari ini menjadi sebuah pertanyaan. Seberapa kita rela dibuang? Seberapa bagian yang mungkin kita cintai, yang itu sudah menjadi tabiat kebiasaan yang buruk, itu mungkin jadi habit. Dan Tuhan berkata, boleh Nana, aku buang itu. Saudara, Tuhan membuang banyak dalam hidup saya. Semua yang Tuhan tidak suka. Kebiasaan saya membaca novel, membaca buku-buku, membaca koran, menonton TV dan sinetron, Tuhan buang 1 persatu. Kebiasaan saya sudah untuk ngobrol berjam-jam, untuk tertawa berjam-jam, untuk hal-hal yang tidak lucu, untuk hal-hal yang sebenarnya tidak berguna, Tuhan mulai buang. Tuhan ajari saya untuk benar-benar diukir dengan sabar. Walaupun itu menyakitkan, tapi saya tahu semua membawa saya higher than ever. Hari-hari ini ada kekuatan baru. Saya tidak menjadi letih. Saya tahu di depan ada visi-visi besar. Ada lawatan besar menanti. Dan saya tahu kita bersama-sama akan terbang lebih tinggi. Mari kita berdoa. Tuhan, ini hidupku. Aku mau sungguh-sungguh meletakkan Tuhan. Apa yang Engkau mau ambil, ambil. Apa yang Engkau mau potong, silakan Tuhan. Aku mau meletakkan hidup, meletakkan masa depan, hobi, semua yang Engkau tidak suka, cungkil itu dari hidupku. Dan biar kami juga belajar menantikan Engkau. Seringkali kami tidak sabar dengan waktumu. Seringkali kami tidak sabar dengan orang. Seringkali kami tidak sabar dengan caramu. Kami mau belajar sabar. Karena Engkau tidak pernah salah. Engkau tahu yang terbaik. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami menantikan Engkau. Supaya kami higher
than ever. Di dalam nama Yesus, kami letakkan hidup ini di tangan-Mu.